Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong yang upload setiap hari. Nah, di video kali ini kita akan bermain arcade untuk kompetisi final guys. Semoga aja saya bisa mendapatkan ranking pertama ya, untuk mendapatkan koin yang banyak guys. Dan nanti juga saya bakal langsung beli senjata M16-nya dan juga gimana cara untuk mewarnainya guys. Oke guys, langsung aja daripada banyak bacot, kita masuk ke dalam kompetisi arcade 2 versus 2. Let's go. Oke guys, ini udah masuk ke dalam gamenya. Sekarang kita lihat kompetisi. Kita juara ke-12 ya, ranking 12 guys. Untuk ranking yang pertama itu 1125 guys, gila loh. Bisa sampai segitu cuy, gimana caranya guys? Kayaknya ada bugnya deh. Oke, let's go guys. Semoga kita bisa membalap, walaupun itu tidak mungkin. Setidaknya kita mencoba untuk menjadi yang terbaik lah ya. Mana cok? Aduh, frame. Aduh, belum apa-apa cok, udah mati. Sabar guys. Masih pemanasan guys. Aduh, gak kena guys. Mana nih? Oh ini. Gak kena cok. Wop, nice, satu. Wih, ampun bang. Mana deh guys? Oke guys, kita pakai car 98. Wah, kita bisa pakai sniper guys. Nice, setelah guys. Ih, gak mati cok. Enak. Let's go guys. Kita pakai shotgun. Ini bukan KSG ya, jadi harus reload gitu guys. Aduh, gak kena. Bantuin cok. Leh, kabur. Aih, gak kena. Aduh, mati lagi teman kita. Astaga, susah banget cuy. Kena kepala guys. Oke, AKM. Mana musuhnya guys? Wih, lu di situ aja deh guys. Nice, kena kepala dua kali cok. Oke, Gatling Gun. Gatling Gun ternyata kita punya skinnya ya. Saya lupa guys, dari mana ini. Season pass deh kayaknya. Ya, maksudnya di sini semua cok. Nice, satu lagi di depan guys. Ayo lo. Mau kemana kamu? Si kaktus guys. Nice. Senjata favorit nih guys, MK14. Mana nih? Oh ini cok. Ya elah, gak mati lagi. Satu lagi mana ya guys? Nice, satu. Satu lagi mana ya? Aduh, mati cok. Ya keluar dia. Nah, sini loh. Sabar. Kita HBD aja ya. Wih. Aduh, lepas coy. Tiarap dia guys. Oke, pake AUG. Ya, teman kita mati lagi. Satu.
Mana guys? Satu lagi mana anjir? Wih, belakang. Nice. Auge lagi guys. Aduh salah cok. Ya kena kepala guys. Oke, pake K98 lagi guys. Nah, satu lagi. Dah teman kita mati ya. Dua kali. Dua kali, ih nggak mati cok. Nah, harus tiga kali guys. Nah, ini guys senjata yang baru ya. Kita coba guys. Bagus kan? Warna ungu cok, keren banget. Pasti kaget nih musuhnya. Tuh warna ungu guys, pelurunya. Enak. Eliminasinya juga bagus ya. Mana musuhnya guys? Di depan kayaknya nih. Oh ini cok. Masih ada yang di markas dia guys. Pas di belakang ya. Tuh. Dua guys. AKM. Ayo lo. Satu lagi guys. Nice. Mini. 12. Ini senjata kita pakai yang dari Solen guys. Wait. Gak kena cuy. Ini satu. Nice. EWZ. Sabar. Aduh, gak ada yang kena anjir, jelek banget. Nembaknya. Nice. Astagfirullahaladzim. Jelek banget. Sabar lu guys. Oke guys, kita pake M16 banteng. Ayo, Thailand. Nuh, kejepit. Nice, satu lagi. Ayo bisa satu lagi. Aduh. Wah, mati nih guys. Itu darahnya dikit banget guys. Oke, senjata ini lagi guys. Mythic terbaru. Let's go. Pasti kaget tuh langsung lihat. Cuy, lasernya warna ungu cuy. Pasti kamu kaget. Gak bisa nembak. Aduh, ampun bang. Unjur. Ini nih guys, gak suka nih guys. Udah pakai disuruh pakai senjata malah pakai pukul-pukul anjir. Begitu berdua lagi guys. Matis ya? Anjir! Kita balas guys. Kita balas si kampret. Pake pukul-pukul ya. Sebel banget cok. Ah kalau ini dia pake senjata guys. Nice. Aduh gak mati cuy. Nice. Mana si kambing? Aduh gak kena. Hmm.
Let's go guys. Kita kejar. Dia mau main tonjok-tonjokan. Kena. Satu lagi. Pum. Enak. Let's go guys. Ini pakai senjata ini tuh saya bingung banget guys. Ini sudah tembakan area ya. Mancok. Duh. Rusuh banget guys pelurunya. Nice, okay. Aish, mati lagi. Ayo dua sama ini kamu bisa Thailand. Gagal ini. Kambing kita gagal sekali guys. Oke udah nih kita coba dapat ranking berapa nih guys? Kompetisi. Nice, kita ketiga cowok. Lumayan lah ya. Ini kesatunya jauh banget guys. Mantap. Oke guys, jadi tadi kita sudah menyelesaikan arcade final kompetisi ya. 2 versus 2 guys. Dan tadi kita sudah mendapatkan ranking ketiga guys. Dan sekarang ini sudah hari Seninnya ya. Jadi kita sudah menyelesaikan semua untuk kompetisinya. Dan sekarang kita bakal beli untuk senjata M16-nya guys. So langsung aja kita masuk ke event. Kita ke kompetisi. Koin kita ada 3250 guys. So langsung aja kita masuk ke dalam tokonya guys. Oke, ini kita pertama beli dulu ini ya. M16 juara kesatria cuy. Mantap, let's go kita beli guys. Ini warna ungu cuy, keren juga nih. Nice, point face-nya 750 guys. Nah, sesudah itu baru kita beli ininya guys. Die paper untuk warna merah guys. Kita beli ya. Harganya 600 guys. Oke. Jadi totalnya kita sudah menghabiskan 1200 ya. 1200, 1800 guys. Wow. Terus gimana nih? Dan sisa koinnya itu ada 1450 guys. Terus sisanya beli apa guys? Beli premium DE ini kah? Atau basic DE guys? Kita coba beli ini deh. Ini beli... Ini 5 ya? Bisa ditukarkan 8. 8 kali 8, 64. Wih gila mahal juga guys. Kita coba beli 5 deh ya. Kita coba beli 3. Nah terus, jadi kita koinnya sisa 1290 ya. Baru kita ke gudang guys. Mana senjatanya, assault rifle. Nah ini guys, wow, anjay warna ungu cuy. Terus kita masuk ke gudang guys. Item ya. Nah item ini guys. Jadi kita punya premium DE nya itu ada 20 guys. Kok 20 sih? Basicnya ada 18. Oh ini sama yang quest-quest itu ya. Quest yang mingguan itu guys, kalian juga kan dapetin ini guys. Ini kita sisain buat nanti level 100 di season pass-nya ya. Dan sekarang kita akan lanjutin untuk si M16 ini guys. Skema deh, kompetisi arcade mal ditukar. Akan mendapat. Kita coba buka kunci ya. So? Oh ini cuy. Lah, yang merah gimana sih guys? Anjir, harus, yang oranye harus 80 guys. Gila, mahal banget cuy. Jadi yang mahal itu ini guys, yang merah ya. Yang pertama kalian harus punya papernya. Paper merah ini, sama kalian harus punya premium DYE-nya 20 guys. Buset. Kita buka ya. Merah unlock. Oke, kita langsung buka ya. Anjir, ini butuh 20. Yang warna biru ya, warna biru atau warna ungu kita butuh 20. Terus yang warna oranye ini kita butuhnya 80 cuy. Gila banyak banget. Tapi kita warna merah udah punya guys. Habis kah? Dan nggak bisa make ini guys, make premium cuy. Buset. Guys, menurut kalian gimana nih guys? Ini sih bagus juga ya, M16 ya. Apa kita beli premium DE-nya guys? Aduh, bingung cuy. Sabar.
ini kan gini guys, kita sisa 1290 ya. Kita bisa beli yang lain guys selain premium ini guys. Coba sabar. Oh kunci merah cuy, ini kunci merah kita bisa beli berapa nih? 10. 60. Kita bisa dapat 600 loh. Kita beli premium DE lagi kayaknya enggak usah deh. Kayaknya warna merah atau sama warna ungu aja deh guys. Kalau si M16-nya ya. Kayaknya kita bakal beliin ini aja enggak sih guys? 1 10 guys. Nice. Kita beli kunci merah aja ya 10 biji guys. Lebih baik itu cuy daripada kita beli premium DE guys. Enggak jelas banget anjir. Nah ini kita bisa beli satu nih. Sisa 10 koin guys, 10 koin mana nih? Ada kah? Nah gak ada guys. Nah gitu aja ya. Soalnya kita buat dapetin warna oranye, ini kita butuhnya gila banyak banget cuy. Kan kita di season pass juga dapat premium DE guys. Terus belum nanti yang ini juga ya. Eh mana? Ivan. Bukan ini. Nah ini guys, nanti minggu kelima juga kita dapat lagi loh ini loh. Nih premium DE-nya kita dapat 2. Totalnya itu ada sampai minggu keberapa guys? Season pass sekarang. Tuh sampai 12 cuy. Sisanya 7 guys. 2 kali 7 tuh 14 guys. Kita dapat 14 premium DE. Belum dari sininya juga guys. Ini juga kan kita dapat ya. Nih, ini kita dapat juga nih. Tuh. Ini buat nanti kita warnain si season pass level 100 ini, guys. Aduh, nge-lag, cok. Nah, kayak gini, guys. Ini nanti buat kita ini ya. Ini soalnya ini kita butuh 50, guys, untuk satu warnanya ya. Kalian harus ingat, guys. Kalian harus pikirkan buat pewarnanya juga ya. Membutuhkan 50 premium DE atau basic DE, guys. Untuk satu warnanya ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk pewarnaan atau pembelian M16 juara arcade di final kompetisi guys. Semoga aja videonya terhibur dan semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua guys. Oke guys, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Mr. Kong, salam sehat selalu. Peace, jangan lupa di like, bye-bye. Thank you guys, selalu support channel Mr. Kong.